Kenapa datangnya sore? Ya, karena sore lebih ini aja ya, lebih adem, ya? Lebih kalau siang panas, rame. Biasanya kalau belanja di mana? Mangga 2 dan Abang ya di mall-mall. Mangga 2 Square atau ITC Mangga 2? Di ITC juga, Mangga 2 juga. Memangnya rumahnya di mana? Di Bintaro. Bintaro? Iya. Berapa jam dari Bintaro ke sini? Ya, sekitar 1 jam. Mengapa dari Bintaro belanja ke sini? Lebih murah. Ya, lebih nyaman. Namanya siapa? Sakina. Kalau ini? Holly. Ya, tadi ya, belanja apa tadi? Jam dan tas. Ya. Boleh lihat tasnya? Nggak jadi beli, Pak. Hah? Nggak jadi beli. Lihat-lihat aja. Lihat-lihat. Datang jam berapa ke Mangga 2 Square tadi? Jam berapa ya? Kira-kira jam 7-an. Jam 7? Nah. Bersama dengan Ibu? Iya. Nama Pak siapa? Pak Jul. Pak Jul. Mengapa Bapak datang ke Mangga 2 Square? Ya, namanya mall ya. Kan kita tempat, apalagi hari Minggu, tempat refreshing, lihat-lihat, cari informasi, lihat-lihat. Model-model apa gitu yang paling diinginkan itu? Ini memang nasional, tapi belum internasional. Masih jarang orang tahu ya. Mungkin komunitas Tionghoa yang paling ada tahu. Juga, ada juga. Tergantung pulaunya. Kalau pulau Kalimantan banyak. Ya, ya. Itu bangsa kita juga banyak yang bisa. Ya. Malah tahun 88 kan juara satu itu di Kalimantan. Di Kalimantan. Itu orang kita. Okay. Ada pertandingannya, ada kompetisinya. Ada pertandingan di bawah. Itu, ada, ini setiap tahun ada. Kalau mau beli? Nah, ini bulan Maret ada. Kalau mau beli di mana? Apa kabar? Nama siapa? Dari mana nih? Oh, kita dari dokumentasi lembaga dokumentasi di negeri Belanda. Tanya-tanya sedikit bisa? Enggak, kita ada strateginya tapi kan maksudnya. Ada. Iya. Boleh lihat nggak kita? Boleh. Tapi nanti saja ya, diurus sama Eko ya. Yang Bapak tadi, yang satu tadi ya? Iya. Bagaimana situasi keamanan di sini? Untuk situasi keamanan di Mangga 2 sih cukup minimal baik. Apa sih
kejahatannya itu belum ada gitu. Jadi sama sekali belum ada sih, ada tapi ya sering ketangkep gitu. Jadi untuk kejadian yang begitu fatal itu belum ada. Bentuknya apa biasanya? Untuk bentuknya sih biasanya ya penipuan atau hipnotis gitu, yang kebanyakan sih hipnotis. Oke. Petugas keamanan di lantai ini ada berapa banyak? Untuk petugas keamanan di lantai, setiap per lantai itu minimal ada lebih dari 5 orang gitu. Oke. Kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk kerja gitu kita 12 jam. 3 shift. Sama semua ya. Saya tadi juga tanya satpam di atas. Iya, sama, Pak. 12 jam. Oke. Ya. Kira-kira apa keluh kesah security di sini? Sini sih ya namanya kita kerja kan, sistem kita udah kontrak, Pak, ya. Namanya udah kontrak kan, harga diri kita istilahnya udah dibeli sama yayasan gitu. Maksudnya bagaimana? Dibeli? Kita maksudnya dibeli itu ya sistem kontrak kita. Halo. Sedang apa di sini? Sedang apa di sini? Main sama keluarga nih. Enggak bisa. Tuh. Halo. Ya, bapaknya nih adekku, ada Ipar. Halo. Ini kamu yang untuk presentasi. Kamu memang suka kesini? Enggak, baru kali ini aja janjian sama adik-adik semua. Kenapa janjiannya di sini? Kan tadi aku habis dari Arta Gading. Terus adik-adik dari tempat-tempat lain survei ini, Fun World. Apa itu? Yang tempat main anak-anak itu. Kan aku sekarang nyangkut ke situ untuk desain-desainnya. Sambil bisnis ya. Ini nomor berapa ini? Nah ini adekku yang nomor 3, ini adekku nomor 4. Ini anak-anaknya nih. Ini anakku nih. Oh iya, selamat ya. Wah, selamat. Giliran hamilnya kan masih kausio toh. Namanya siapa? Aurina. Oke, selamat. Selamat. Jam dan tas. Boleh lihat tasnya? Boleh. Kita mau rekam tas. Bisa diangkat. Ini acara apa nih, Mas? Kita merekam aktivitas di Mangga 2 Square. Oh, gitu. Ini harganya berapa? 60. Lalu yang ini, yang sama. Hitam sama. Oke. Okay. Dan akan dipakai berdua. Iya. Ini hubungannya apa? Saya sangat suku. Dan ini oh itu. Ini mengantar saja. Sepuluh ribu saja. Oke. Oke. Kalau gitu saya mau tanya lagi, mall favorit atau tempat belanja favoritnya itu di mana kalau di Jakarta? Kalau di Jakarta saya suka ke yang paling pertama sih ke Mangga 2. Terus kadang-kadang ya kalau ke mall yang pengen deket rumah paling ke Plaza Senayan. Oke. Mangga 2 maksudnya Mangga 2 Square. Oke. Mengapa paling suka Mangga 2 Square? Karena lebih murah. Karena murah. Oke. Kalau memilih Plaza Senayan mengapa? Karena tuh tempat banyak ini lah yang lengkap-lengkapnya. Melihat cowok juga. Iya. Iya. Oh enggak. Oke, sudah menikah atau belum? Oh, belum. Jadi ke Senayan untuk melihat cowok. Enggak. Ya, boleh saya tanya umur? 17. 27. Dan sudah kerja atau sekolah? Sudah. Apa kerjanya? Di bagian accounting. Oke. Kalau ini sekolah di SMK ya? Di SMA Bintaro. Oke. Ya, terima kasih. Selamat belanja. Informasi model-model apa gitu. Yang paling diinginkan untuk dibeli apa, Pak? Tergantung selera apa yang kita ingin. Hari ini apa kira-kira? Hari ini kebetulan saya hanya beli sendal. Okay. Sendal jepit. Oke. Okay. Ya. Biasanya kalau rekreasi selain ke mall di Mangga 2 Square ada alternatif lain? Ada. Di mana? Ya mall, boleh disebut mallnya? Ya. Ya Balai Sarbini. Terutama ada mall baru kita pasti ingin tahu ya. Oh ya, kenapa? Ya, dengan adanya yang baru ya teknologi pelayanannya, penampilannya, kemewahannya kita ingin tahu. Oke. Ya, rumahnya di mana, Pak? Nah, rumah saya dekat sih. Di mana? Di Kemayoran. Oh, jadi ke sini ya.
Eh, mana? Balik. Hati-hati. Ini sih. Balik? Iya. Yo. Misi. Yo. Hah? Misi, Bu. Yo.